Semuanya, kalian sudah mandi kan? Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis. Lalu minta ayah, ibu, atau kakak kalian mendampingi ya. Semua sudah siap? Bagus! Berarti kalian sudah siap untuk belajar dan bermain bersama. Tapi kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya teman-teman, tadi aku membuat pesawat kertas loh. Sekarang, bagaimana kalau kalian ikuti gerakan aku untuk menerbangkan pesawat kertas ini? Setuju tidak? Semuanya siap? Ingat ya, terbangkan dengan tenaga penuh. Satu, dua, tiga. Ya, pesawat kita tercebur ke kolam ikan. Kita terlalu kencang menerbangkannya, teman-teman. Bagaimana cara mengambilnya ya? Mungkin kalian bisa membantu aku? Ayo, julurkan tangan kalian agar kita bisa menggapai pesawat kertasnya. Iya, seperti itu. Lebih jauh lagi. Ayo, lebih jauh lagi. Sepertinya kita harus minta bantuan orang dewasa lainnya. Ayo, teman-teman, kita cari bantuan. Ibu, tolong bantu aku, Bu. Bantu apa, Nak? Pesawat kertasku masuk ke dalam kolam ikan di luar. Oh ya? Kalau begitu, lain kali kamu harus berhati-hati ya menerbangkannya. Jangan terlalu jauh. Iya, Bu. Yuk, Ibu ambilkan. Tapi, Ibu berikan kopi ini untuk Ayah dulu ya. Yah, pesawatnya sudah rusak kena air. Iya, karena pesawat kertas tidak kedap air. Kedap air itu artinya apa sih, Bu? Kedap air itu artinya tahan terhadap air. Kalau begitu, kenapa pesawat ini tidak kedap air, Bu? Kamu membuat pesawat ini dari bahan apa? Kertas. Nah, kertas itu salah satu bahan yang tidak tahan terhadap air. Jadi, mudah rusak. Oh iya ya, aku pernah belajar. Kertas adalah bahan dasar yang tidak tahan air. Coba sekarang ambil bola plastik dan masukkan ke air. Oh iya, selagi mengambil bola, sekalian buang pesawat kertas itu ke tempat sampah ya. Baik, Bu. Wah, bolanya mengapung, Bu. Iya, coba sekarang kamu ambil lagi bolanya. Coba kamu perhatikan,
bolanya rusak tidak? Tidak rusak. Berarti bola plastik terbuat dari bahan yang tahan air. Iya, benar sekali. Kalau kain, Bu? Sekarang, coba kamu ambil serokan ikan itu dan masukkan ke air. Jadi basah, Bu. Apa ada air yang tertampung di serokan ikannya? Tidak ada, Bu. Itu tandanya kain tidak tahan terhadap apa? Air. Benar sekali. Coba sebutkan apalagi benda-benda yang tahan air. Payung, jas hujan, botol air, apalagi ya? Oh iya, kotak makan siang. Iya, semua itu benda-benda yang terbuat dari plastik. Iya, Bu. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Nak. Ayah, gelas yang Ayah pakai itu tahan air juga. Iya, karena gelas terbuat dari kaca. Jadi, kaca juga tahan air. Benar, kaca memang tahan air. Coba kamu lihat akuarium di sana. Iya, airnya tetap ada di dalam akuarium. Ternyata bukan cuma benda dari plastik yang tahan air ya, Ayah. Benar, Nana. Dan masih banyak lagi benda yang tahan air. Memangnya ada apa lagi ya? Coba kamu ambil kaleng kelereng kamu. Ini ya. Sekarang kita coba isi kaleng ini dengan air. Kenapa airnya tidak keluar, Ayah? Karena kaleng ini terbuat dari logam, dan logam bersifat tahan air. Coba kamu lihat tisu ini. Jadi basah, kan? Iya, karena tisu terbuat dari kertas yang tidak tahan air. Benar sekali. Kamu pintar, Nana. Yang rajin ya belajarnya, biar makin pintar. Iya, Ayah. Nana mau belajar dulu ya. Iya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membaca sekali lagi buku yang berjudul Benda dan Sifatnya? Setuju tidak? Semuanya setuju. Kalau gitu, yuk kita mulai membaca bersama. Benda dan Sifatnya. Ada beraneka ragam benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda tergantung bahannya. Ada benda keras, ada benda lunak, ada benda kedap air, ada benda tidak kedap air. Agar benda berfungsi dengan baik, kita harus memilih bahan yang tepat. Untuk membuat meja, kita memilih bahan yang keras. Bahan yang keras membuat meja menjadi kuat. Untuk membuat payung, kita memilih bahan kedap air. Bahan kedap air membuat air tidak bisa tembus saat hujan. Untuk membuat baju, kita memilih bahan yang lunak. Bahan yang lunak membuat baju nyaman dipakai. Lihat benda-benda di sekitarmu. Benda-benda itu terbuat dari apa ya? Kalian hebat ya membacanya. Untuk yang belum lancar membacanya, kalian harus lebih sering latihan membaca ya.
Sekarang, kalian bisa menggambar di buku tulis atau buku tugas kalian bagian yang ini. Kalian gambar siapa yang kalian sukai dalam cerita tadi. Lalu tulis kenapa kalian menyukainya. Selanjutnya, kalian gambar juga bagian cerita yang kalian suka. Lalu tulis kenapa kalian suka cerita itu. Sekarang, kalian jangan kemana-mana dulu. Karena sebentar lagi kita akan bermain mencari kartu kata. Teman-teman, aku baru saja selesai menggunting kartu kata nih. Sekarang, kalian coba membaca kartu yang aku tunjukkan ya. Yang ini bacanya apa? Benar, bacanya Adi. Kalau yang ini bacanya apa? Benar sekali, bacanya kami. Yang ini bacanya apa? Coba baca dengan suara nyaring ya. Iya, bacanya bisa. Lalu, kartu yang ini bacanya? Tepat, bacanya dengan. Nah, yang ini bacanya apa? Benar lagi. Bacanya juga. Nah, 5 kartu kata ini adalah daftar kata yang harus kita cari. Sekarang, kita gabungkan 5 kartu kata ini dengan kartu kata lainnya. Kalian pasti bingung ya, kita mau bermain apa? Aku akan meminta bantuan ibu untuk menyembunyikan semua kartu kata ini. Dan kita harus mencari 5 kartu kata yang tepat. Yuk ikut aku, kita minta bantuan ibu. Ibu, ibu bisa bantu aku? Bantu apa? Menyembunyikan kartu-kartu ini. Loh, memangnya kenapa disembunyikan? Karena aku ingin bermain mencari kartu kata. Aku akan menutup mata waktu ibu menyembunyikannya. Permainannya menarik sekali. Mari ibu bantu. Yuk kita membalikkan badan dan tutup mata. Selesai. Sekarang kalian boleh membalikkan tubuh dan melihat lagi. Oke. Terima kasih, Bu. Sekarang, yuk kita cari kartu katanya. Disembunyikan di mana ya? Kok tidak ada? Apakah kalian melihat kartunya? Di meja ini. Oh iya, benar. Ini dia kartunya. Coba kita lihat tulisannya dan baca bersama. Bisa. Sekarang kita lihat. Ada tidak kartu ini di daftar pencarian kita? Ternyata ada. Kita berhasil menemukan 1 kartu. Ayo kita cari kartu lainnya.
aku menemukan satu kartu lagi. Yuk kita baca tulisannya. Saya. Ada tidak ya? Kata saya di daftar pencarian kita. Yah, tidak ada teman-teman. Ini bukan kartu yang kita cari. Ayo kita ke tempat lain. Wah, di sini ada kartu kata lagi. Yuk kita baca bersama. Di. Iya, kartu ini bacanya di. Yuk kita lihat ada kata ini tidak di daftar pencarian. Ada teman-teman. Yeay! Kita sudah menemukan kartu kedua. Yuk kita cari kartu lainnya. Ini ada kartu lagi. Yuk kita baca bersama. Juga. Tepat sekali. Ada tidak ya di daftar pencarian kita? Ternyata ada teman-teman. Kita berhasil menemukan 3 kartu. Tinggal 2 kartu lagi. Ayo kita cari lagi. Disembunyikan di mana ya? Hore! Ada kartu lagi. Nah, kita baca bersama yuk. Kami. Kita cocokkan lagi yuk. Semoga kata ini ada di daftar pencarian kita. Ternyata ada teman-teman. Hore! Tinggal 1 kata lagi yang harus ditemukan. Tapi di mana ya? Kartunya ada di bawah. Di mana? Kok tidak ada? Oh iya, aku menemukannya. Kita baca lagi bersama ya. Dengan. Sekarang kita lihat di daftar pencarian kita. Ada. Kata dengan ada di dalam daftar pencarian kita. Berarti kita sudah menyelesaikan misi kita. Semua kartunya sudah ditemukan. Hore! Terima kasih teman-teman. Sudah selesai bermainnya? Sudah, Bu. Ini Ibu buatkan agar-agar. Hore! Kita potong jadi 2 bagian sama besar ya. Bagaimana caranya, Bu? Caranya seperti ini. Agar-agar dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar, namanya setengah. Oh, jadi 2 bagian yang dipotong sama besar itu namanya setengah. Betul, Nana. Sama seperti kertas ini, setelah Ibu lipat jadi 2 bagian yang sama besar, ini dinamakan setengah. Aku juga mau mencobanya. Coba kamu buat kertas warna ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti ini, Bu. Iya, benar sekali. Kamu sudah tahu belum cara menulis bilangan setengah? Aku kadang suka lihat di buku resep Ibu. 1/2. Begitu bukan, Bu? Wah, anak Ibu pintar sekali ya. Sebagai hadiahnya, setengah dari agar-agar ini untuk kamu ya. Hore! Terima kasih, Bu. Aku kenyang sekali makan setengah agar-agar yang dibuat Ibu. Sekarang kalian sudah mengerti belum tentang setengah? Aku jelaskan sekali lagi ya.
Ini adalah papan yang terbuat dari kayu. Jika papan kayu itu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, hasilnya seperti ini. Dan nilai pecahan setiap potongannya adalah 1/2, atau ditulis seperti ini. Angka 1 adalah pembilang. Angka 2 adalah penyebut. Kita coba lagi ya, teman-teman. Perhatikan potongan papan kayu berikut. Jika papan kayu dipotong sama besar seperti gambar ini, maka setiap potongannya juga bernilai 1/2. Seperti itu, teman-teman. Aku berikan contoh lainnya ya. Kalau kertas persegi panjang ini aku lipat seperti gambar pertama, apakah potongannya sama besar? Iya, tidak sama besar. Kalian benar. Kalau kertas berbentuk bintang aku lipat seperti gambar kedua, apakah potongannya sama besar? Iya, potongannya sama besar, teman-teman. Kalian sudah hebat ya. Nah, kalau kertas berbentuk tanda tambah ini aku lipat jadi dua seperti ini, apakah potongannya sama besar? Iya, potongannya sama besar. Sampai di sini dulu belajar dan bermain kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi. Dan ucapkan terima kasih pada ayah, ibu, kakak, atau keluarga yang menemani kita belajar hari ini. Sampai jumpa lagi. Wah, hari ini seru sekali ya. Kita sudah bermain dan belajar bersama. Kalian ingat kan, tadi kita belajar apa saja? Hari ini, kita sudah mengetahui bahan-bahan apa saja yang tahan air. Kita juga membaca dan bermain mencari kartu kata. Tadi, ibu baik sekali ya mau membantu kita. Kita juga sudah mengetahui bilangan pecahan setengah dari gambar. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!